said. For all the times I've done promises dead, I had nightmares along the way. I made prayers in vain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat sore teman-teman semuanya. Setelah melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju Dumai via tol bersama Tam dengan julukan Gina, ini kita balik lagi ke Kota Medan bersama PT Bintang Utara Putra atau BUP. Ini merupakan pertama kalinya saya mencobai unit Bintang Utara Putra ini. Nah, seperti apa keseruan perjalanan dari Dumai menuju ke Kota Medan bersama BUP? Seperti apa momen keseruannya? Biar nggak penasaran, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Oke, ini dia penampakan dari tiket PT Bintang Utara Putra atau BUP. Tadi kita habis turun dari bus Tam dengan julukan Gina, langsung pesan tiket di loket. Alhamdulillah kita dapat tempat duduk di seat nomor 4 dengan kelas super VIP dengan harga tiket Rp250.000 dari Kota Dumai menuju ke Kota Medan. Untuk nomor busnya atau julukannya ini dengan julukan Arya ya. Ini merupakan pengalaman pertama saya mencobain unit BUP Bintang Utara Putra. Oh ya, tadi kita sempat makan sate juga ya. Itu ada sate dan juga bakso. Untuk satenya ini enak nih, dengan harga satenya Rp20.000 ya seporsi. Ini sate Padang nih. Dan juga ada bakso nih. Oke lah, kita tunggu jadwal keberangkatan nanti malam jam 7 kurang. Ini dia bus yang akan saya naiki dari Kota Dumai menuju ke Kota Medan dengan kelas super VIP dengan julukan Arya dengan sasis Scania K360 Optic Cruise air suspensi. Untuk bus ini dia menggunakan karoseri Adi Putro Jetbus 3+. Ini selendangnya masih selendang geprek. Dan di depan kita ini udah dilengkapi dengan keamanan atau bisa dibilang tralis besi ya. Jadi sepanjang perjalanan dari Dumai ke Kota Medan ini infonya sih rawan pelemparan atlet batu ya. Makanya diberi tralis besi baik di atas dan juga di bawah. Dan untuk liverinya ini cakep ya, perpaduan antara warna hitam dan juga warna merah. Dan di sini juga ada lampu tembak dan bemper ya sepertinya ya. Dan ini dia penampakan bagian belakang dari unit Bintang Utara Putra dengan julukan Arya ini. Dan di situ juga ada tuh unit yang lagi standby itu dengan sasis kalau nggak salah nih Mercedes-Benz 1626 ya, air suspensi nih untuk keberangkatan besok tuh kalau nggak salah tuh. Ini dia penampakan dari belakang unit Bintang Utara Putra dengan julukan Arya. Oke lah, nantilah kita lihat bagian dalam pas mau berangkat aja ya, karena krunya di atas lagi beres-beres juga nih, takutnya kita ganggu nih. Oke lah, nanti kita lanjut lagi ya pas mau berangkat. Ya, hampir lupa. Untuk Bintang Utara Putra ini ada dua kelas ya kalau nggak salah nih. Tadi yang kelas ekonominya udah berangkat duluan. Ya, mudah-mudahan aja nanti ketemu di jalan ya. Ini kita masih
menunggu jadwal keberangkatan jam 7 kurang nanti nih. Ini saya nggak tahu nih apakah nanti singgah di terminal tipe A Kota Dumai atau langsung menuju ke Kota Medan. Oke, ini kita belum sempat untuk lihat bagian dalam dari kelas super VIP. Ini saya kurang tahu nih berapa total seat yang ada di dalam super VIP ini ya. Oke lah, nanti kita lanjut lagi nih. Inilah dia suasana pada sore hari ini di Kota Dumai, Riau. Tadi sempat turun hujan ya pas mau masuk ke Kota Dumai ini. Oh ya, di sepanjang jalan ini banyak loket-loket bus yang berada di jalan ini. Tadi ada Bintang Utara Putra, Handoyo, dan Yanti, dan lain-lainnya. Kalau ke ujung sana itu ke arah terminal tipe A Kota Dumai ya. Ini para penumpang yang akan berangkat pada sore hari ini udah mulai berdatangan ke loket Dumai yang ada di jalan ini. Ini saya kurang tahu nih nama jalannya apa nih. Oke lah, kita tunggu aja nih untuk jadwal keberangkatan jam 7 kurang. Oke. Ini busnya udah dihidupkan. Ini dia penampakan di malam hari. Cakep ya, unit PT Bintang Utara Putra dengan kelas super VIP dengan julukan Arya ini. Oh ya, nanti kita udah diizinkan ya untuk onboard di kabin driver. Tadi untuk layanannya sih cukup oke ya, mulai dari orang loket dan juga kru busnya ramah-ramah ya. Ini kita sekarang udah masuk ke dalam dan dipanggil untuk naik ke dalam kabin Bintang Utara Putra dengan julukan Arya. Ini dia suasana di dalam kabin Bintang Utara Putra Super VIP. Nantilah kita lihat bagian belakang. Ini kita nggak sempat untuk nge-review bagian dalam nih. Cuman di dalam kabin ini fasilitasnya cukup lengkap ya. Oke, kita ke belakang nanti ya. Ya, untuk fasilitas di dalam kabin bus Arya dengan kelas super VIP, untuk fasilitasnya ada selimut. Selimutnya ini bed cover dan juga ada bantal. Dan di depan belakang itu udah tersedia smoking area dan juga toilet. Ini dia penampakan dari bagasi model tertutup, dan juga ada colokan untuk cas HP. Hanya digunakan untuk cas HP ya, dilarang menggunakan cas power bank. Dan ini ada speaker. Untuk speakernya ini menghadap ke samping kanan. Dan untuk totalnya ini seatnya 30 seat ya. Jadi jumlah di kabin seatnya ada 30. Dan ini dia penampakan dari lover AC-nya di kiri dan kanan. Itu di belakangnya juga ada lampu baca ya. Ini kita berada di dalam smoking area. Di smoking area ini ada toilet. Untuk toiletnya ini khusus buang air kecil, dilarang membuang air besar. Itu pun digunakan di saat perjalanan ya. Kalau berhenti itu dilarang tuh. Oh ya, untuk total seat itu 32 seat dan 2 di smoking area. Dan di sini juga ada stela pengharum toilet ya. Untuk legroomnya ini cukup lapang nih. Dan di sini juga ada kantong ajaib, pegangan tangan, dan port USB, dan lain-lainnya. Ini kita lagi duduk di seat belakang. Oke lah, kita kembali lagi ke seat kita di depan. Ini legroomnya cukup lapang ya. Oke, nanti kita pindah ke kabin driver ya. Tadi kita udah izin sama drivernya, alhamdulillah diizinkan nih, mantap. Itu aja sih untuk fasilitas yang ada di dalam kabin Bintang Utara Putra dengan kelas super VIP, seat 32 legres. Untuk seatnya ini sangat nyaman sekali ya. Tadi pas baru duduk, ini nyamannya luar biasa nih.
yang jauh dari loket Bintang Utara Putra, ini kita tiba di terminal tipe A Kota Dumai. Ini sepertinya tidak ada menaikkan penumpang, hanya ramcek dan singgah sebentar di terminal ini. Oh ya, ini ada tam kargo, kemarin kita dari Pekanbaru menuju Dumai ini mencobain unit tam dengan julukan Gina ya. Nah, ini dia penjualan tiket atau loketnya BUP yang ada di terminal tipe A Kota Dumai. Di sini juga ada musola, kantin, minimarket dan juga wortel atau tempat telepon gitulah ya. Inilah dia suasana di terminal tipe A Kota Dumai. Okelah, kita nanti lanjut lagi ya di dalam kabin Bintang Utara Putra dengan julukan Arya. Ya, di terminal TPA Kota Dumai ini banyak loket-loket bus, ada Fajaria Wisata, Tam Wisata, Bintang Utara Putra, Halmahera, Makmur dan masih banyak lainnya. Oh ya, dan juga ada Yanti ya. Beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu kita pernah cobain unit Yanti dari Dumai ini menuju ke Kota Padang. Buat teman-teman yang belum nonton, silakan ditonton dulu lah bersama Yanti dari Dumai ke Kota Padang. Ini kita spesial lah dari Dumai ke Kota Medan. Ini saya pengalaman pertama kalinya menuju ke Kota Medan dari Kota Dumai ini. Oke, nanti kita lanjut lagi pas di dalam kabin Arya ini ya. Oh ya, ini kita mendapatkan satu kali air minum mineral gratis. Jadi dengan harga tiket Rp250.000 kita mendapatkan air minum mineral. Oh ya, untuk di fasilitas Super VIP ini cukup lengkap ya fasilitasnya, dan seatnya ini cukup nyaman nih untuk tidur nih. Oke lah, kita masih di terminal TPA Kota Dumai dan sebentar lagi kita akan berangkat meninggalkan terminal TPA Kota Dumai menuju ke Kota Medan. Tapi untuk sementara kita duduk dulu di seat ini ya.
gitu enggak? Ban mobil truk air. Ban truk tuh kayak ya, Bang? Ban truk tuh kayak ya, tuh. Iya, truk. Ban truk tuh tadi tuh. Ban truk. Thank you.
udah keluar lagi PO baru di Padangnya, Bang. Iya, Bang, kabarnya iya, Bang. Apa? Oke, teman-teman semuanya, sampai di sini dulu perjalanan trip report part pertama dari Kota Dumai menuju ke Medan bersama Bintang Utara Putra atau PUP dengan julukan Arya Super VIP. Nantikan video trip report part yang kedua. Oke. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Tunggu video trip report yang selanjutnya. Oke, terima kasih.